Ramai orang suka pada kucing. Hingga ada yang jadikan sebagai pekerjaan jual kucing. Apakah hukum jual kucing? Jual kucing yang dilarang di dalam hadis ialah kucing liar yang menggigit. Kucing tangan gigi orang. Kucing tu. Adapun kucing yang kita bela kerana menjadi pet, binatang kesayangan dalam rumah, hukumnya harus. Okey? Boleh. Cuma dalam fiqh ada berlaku khilaf tentang menjual binatang yang tak boleh dimakan. Okey, binatang kucing ni boleh makan tak? Tak boleh. Ghairul makhul. Umpama itu Imam Mekah meleh pun tak boleh makan. Okey, ada manfaat tak? Apa manfaat kita beli kucing? 3,000 seekor. British Shorthair. Ataupun apa beli kucing siam. Atau kucing yang cabai-cabai. Itu apa? Nak menyukakan hati tuan rumah bermain-main. Itu manfaat. Pokoknya harus. Nah, yang dilarang binatang yang tak ada manfaat. Tak ada apa-apa. Nah.